siapa bagi you pergi dia punya rumah? Siapa bagi you kebenaran? Sebelum you mari dia punya rumah, you ada buat report tak? Report polis ada you buat tak? Tunjuk report polis? Hah? You tak ada buat report polis. Macam mana you boleh masuk dalam? Macam mana you pergi dia punya rumah? Otak kata otak, you mari rumah orang. You mari kacau sama orang punya rumah, apa hal? Dia ada anak mah, dia ada bini mah. Hah? Apa sahaja you mari kacau dia punya rumah? Orang sudah angkat wang sama you punya bos. Ah, dia minta lebih lagi, bukan sikit tau, dia minta lebih daripada dia tau. Ah, bila dia tak dapat nak bayar, you lagi kecoh sama dia. You lagi kecoh. Ah, lagi-lagi berani masuk rumah orang. Cik, kalau lu bodoh, lu ada tahu ke tak tahu pergi rumah orang salah. Orang kalau dia tak bayar, lu tahu lu kena buat apa? Hantar surat dia daripada mahkamah. Saman dia, sitos dia, bukan mari rumah tau. Lu orang tahu lu ke tak tahu? Tak tahu lu ah? Mau saya ajar sama you lu ah? Mau saya ajar sama you lu ah? Apalah lu orang? Hah? Lu umur berapa? Kita dengar dia. Lepas ni saya tak mau tengok you masuk. Kalau apa-apa jadi dekat dia, sekarang saya pergi report juga. Saya report, saya mesti bawa you naik balai. Untuk apa? Halo. Balik. Kita ada kerja lain. Kau tak boleh kerja tadi lain ke? Kerja lain banyak ada mah. Kalau kita bangun kerja,